I don't wanna say anything, 'cause if I do, I might say the wrong words. Oh no. So I keep my mouth shut and not listen, afraid I lose you if I didn't. Can we find what we're missing and compromise? So I keep my shorts on and not leaving. We're on thin ice, winter season. Can we find a single reason not to say goodbye? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channelnya Ajhar Transportasi. Kali ini saya sedang berada di Jalan Kebon Kawung ya. Ada beberapa bus di sini. Ada nusat garasinya, bisa dikatakan ada garasi Kita Rabu, PO Nusatran, serta PO Gunung Harta Divisi Bandung ya. Di sini garasinya. Nah, kita ada bis apa saja di sini? Simak terus videonya sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Oh iya, jangan lupa juga untuk teman-teman yang belum divaksin COVID-19 ya. Agar harus divaksin biar kita lebih menjaga ya. Untuk menjaga dari virus COVID-19 ini. Oke lah, baiklah. Bagaimana keseluruhan videonya? Simak terus sampai selesai. Nah, ini aja. Ini kantor cabang ya, cabang Bandung, PO Gunung Harta. Nah, ada nomor teleponnya juga, silahkan disimak. Di ini ada Elep Putra PJU ya, atau PT Putra Karya Jasa Utama. Tujuannya, kalau nggak salah, Balaraja di sini. Nah, ini Putra KJU dari Balaraja. Ini di sini ada Bandung, oh Bandung ya, Balaraja kalau nggak salah. Ini kantor Putra KJU di sini nih. Ini kantornya ya, ada Suburung Karawaci di sini, dengar. Ini jam bukanya jam segini. Ah, ini di depannya. Nah, buka jam 8, tutupnya jam 9 ya. Untuk PO Putra KJU ini. Nah, ada juga ini ya, Gunung Harta Tim Bandung. Sasisnya Mercedes Benz OS 05 Osor kalau Bismania 1836 nih sasisnya. Jetbus 3 Voyager ya, seatnya dua-dua lah, sedang dicuci. Nah, selain PO Gunung Harta juga di sini ada, wow, ini dia PO Nusantara ya, Kudus Bandung. Nah, kalau yang ini yang Scania, bodinya Adip, dari karoseri Adiputro. Memang di sini banyak ya sasis-sasis dari karoseri Adiputro. Nah, yang ini nih, aduh, PO Nusantara nih, ini kemana nih trayeknya? Apakah masih, sepertinya masih inilah berjalan ini. Ah, chassisnya langka nih ya, bodinya juga langka nih. Kodenya NS99, kalau ini NS91.
Nah, ada juga ini PO Gunung Hartap 1626 tim Madura ya. Ini Gunung Hartap tim Madiun. 1626 juga sama. Ini sepertinya Madura juga ya. 1626. Oh, sangat boys nih armadanya ya. Ada yang tadi sepertinya sedang ganti ban. Nah, jadi begini ya di kegiatan di garasi Gunung Harta, bisa dikatakan garasinya Gunung Harta kayak Nusantara, garasi bersama lah, bersama Detitan. Sebelah selatan juga itu adalah stasiun Bandung ya, stasiun Kota Bandung. Nah, inilah kegiatannya ya di sini. Dan Pak, ada kendaraan di sini, bengkel-bengkel kendaraan militer juga ya yang sedang diperbaiki, berada di sini. Nah, banyak ya. Ah, armadanya. Oh, para krunya sedang beristirahat santai. Kita tidak mau ganggu lah. Nah, ada PO Kita Rabu juga di sini. Jet pas HD ini. Ini ada di sini. Biasanya digunakan untuk pariwisata ini. Ini ada Alesa. Nah, Wiradi Sastra. Nah, ini PO Wiradi Sastra. Divisi pariwisata juga. Ini ada Alesa ya. Medium. Nusa Trans. Nah, di sini juga banyak ya dari plat-plat. Ini Bali. Dari Bali ya ini. Yang bus pariwisata apa ini namanya ya? Tidak ada namanya nah. Banyak sekali ya. Bus-bus, tapi di sini sepertinya yang ini yang medium sudah enggak beroperasi lagi atau enggak tahu sudah apa ya? Enggak di ini nih. Yang kalau yang ini agak boy sepertinya sering dipakai untuk berwisata. Dan sewa-sewa bus. Nah, ini juga sama plat Bali ya. Etik Trans ini sepertinya Grand Traveling Indonesia. Nah, GTI, sorry, bukan Etik Trans, GTI Trans ya. Armadanya nah, ada yang medium juga ada ya. Medium ini Big Bus. Wow, saya di sini menemukan bis legend ya. Apa ini nih? Wah, ternyata di sini bus Persib ya. Tuh, Kumeok sama Meh dipacok. Persib Never Dies. Ya, ini juga. Wah, body apa ini nih? Sepertinya. Wah, ini sayang ya, kita tidak bisa masuk ke dalam. Dulu ini kalau nggak salah dipakai untuk souvenir versi ya, souvenir versi Bandung. Terakhir itu biasanya berada di jalan dekat alun-alun lah sana. GTI Trans ya, Hino, banyak yang Hino nih. Ini, wow, ternyata di sini garasi bus Persib ini. Wah, armadanya sayang tidak terawat. Kalau dirawat lumayan ya.
atau bikin emboys lagi. Sarangnya juga. Sarangnya dari Garut kan katanya, perang Tarogong. Sedang ngeleskeun ban. Kita yang mau ke mana-mana iya menyusul ke Garut mau iya mau. Baiklah, sekian dulu videonya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe juga ya, agar kawan-kawan tidak pernah ketinggalan video-video selanjutnya dari Ajahar Transportasi ya.